أشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله ونصلي ونسلم حاز النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أمان. Yang dihormati Tuan Nazir, Tuan Imam, para ustaz, alim ulama, pemimpin masyarakat, Majlis Agama Islam Negeri Sembilan, saf kepimpinan Masjid Ibn Khaldun, dan semua hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Terlebih dahulu saya menyusul 10 jari memohon ampun dan maaf. Niat saya datang pada malam ni bukanlah untuk mengajar tuan-tuan. Tak layak insan yang sekedil ni nak mengajar tuan-tuan. Pandai tidak, bijak pun bukan. Cuma ada sedikit pengetahuan yang boleh saya kongsikan. Mudah-mudahan kita dapat sama-sama amalkan, dan kalau boleh sampai-sampaikanlah. Saya datang ni bukan untuk mengajar, tapi untuk mengajak sama-sama kita memenuhkan rumah Allah sementara masih ada. Sementara saya boleh berkata-kata ni, saya ajak ramai-ramai datang rumah Allah. Pujuk hati setiap waktu kalau boleh solat dalam rumah Allah. Saya sebenarnya berat nak bawa tajuk Never Give Up, Allah Kan Ada. Ini kisah yang tak seronok. Lebih aula, lebih afdal kita bercerita tentang satu ayat Al-Quran, satu surah Al-Quran, dan saya cuba kaitkan dengan tajuk ni. Boleh tak? Minta izin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam keadaan kerugian kecuali orang yang beriman, beramal soleh, berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Bila Allah bersumpah dengan makhluknya yang bernama masa, jangan main-main dengan masa. Tolong tuan-tuan, jangan main-main dengan masa. Jangan buang masa. Jangan sia-siakan masa. Jangan main-main. Jangan buang masa, tak nak. Masa muda, jangan main-main dengan masa muda. Sebab banyak orang-orang yang telah berusia tua, kalau boleh nak balik muda, nak betulkan kesilapan waktu muda dulu. Jangan main-main dengan masa sehat. Saya sembahyang sebelah haji. Saya kena sembahyang kat belakang, bayang atas kerusi. Kadang-kadang saya jumpa orang umur 70 tahun mampu sujud ke lantai. Nah, gini, saya muda lagi. Tapi Allah Ta'ala dah ambil nikmat sujud tu 5 tahun dah. Saya tak dapat sujud sebab lutut saya 5 kali operation. Kadang-kadang malam menangis sebab tak dapat sujud. Tarik meja macam ni kat rumah, masa bangun tahajud tu solat, letak dahi atas meja. Subhanallah. Tuan-tuan, siapa yang boleh sujud, sujudlah lama-lama.
Sujudlah sepuas-puasnya. Tolonglah sebelum Allah cabut nikmat sujud daripada tuan-tuan. Tuan-tuan tak faham perasaan orang yang semayang atas kursi macam kami. Kami ni menjerit-jerit, ya Allah. Nikmatnya dapat sujud. Tuan-tuan kata tak faham, takkan faham. Selagi nikmat tu ada pada tuan-tuan. Nikmat sehat, masa sehat, jangan sia-siakan. Masa kaya, jangan sia-siakan. Masa lapang, jangan sia-siakan. Masa hidup, sebelum mati. Ramai orang mati menjerit pada Allah, minta pada Allah nak hidup kembali, nak bersedekah, nak beramal soleh. Tapi masa dah habis. Selagi ada masa, unjuklah hati kita, gunakan masa yang Allah bagi ni. Mungkin 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Buatlah yang terbaik. Masa ada suami, buat yang terbaik dengan suami. Sebab kita tak tahu suami kita sampai bila boleh hidup. Ada suami yang mati mengencut. Masa ada isteri, layanlah isteri dengan baik. Masa ada anak, layanlah anak dengan baik. Saya ada 9 orang anak. Tapi 2 orang anak saya meninggal dunia. Kecil lagi. 1 tahun 4 bulan. Dengan seorang tu 9 bulan. 7 bulan meninggal dunia. Tuan-tuan dan puan, jom. Jangan main-main dengan masa. Demi masa, manusia. Manusia terbahagi kepada 2. Pertama sebagai khalifah, kedua sebagai hamba. Sebagai hamba, kita tak boleh lawan cakap Tuhan kita. Sami'na wa ata'na. Dengar dan patuh. Kita ada pekerja kan. Kita ada bibi kita buat pekak. Buat pekak. Tu ada yang bibi kena pukul, kena tampar, kena setrika, campak dalam kang. Ada bibi kena macam tu. Tapi berapa kali kita buat pekak seruan azan, Allah tak pernah pukul kita, tak pernah campak lelongkar. Dah, jom. Sebagai hamba, jangan lawan tuan ataupun Tuhan. Kita tak suka. Kita ada 2 orang anak. 2 orang anak. Alung, Angah. Besok ikut ayah pergi solat subuh ya. Alung kata, baik ayah. Angah, buat apa ya? Kecil ayah ni. Orang sekali balik cuti dia asrama ni nak tidur. Mana yang kita suka? Yang dengar cakap kita ke yang melawan cakap kita? Itu baru ayah. Tapi banyak perintah Allah kita lawan. Tapi Allah tetap maafkan kita. Jom kita berajak diri kita, pucuk hati kita jadi hamba Allah yang taat kepada Allah. Allah suka. Yang kedua, khalifah. Kita pemimpin pada ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, jaga diri kamu. Diri ini daripada hujung rambut hingga hujung kaki.
Jaga diri, ujung rambut hingga ujung kaki. Rambut, aurat bagi orang perempuan, jaga elok-elok. Atas ni kepala. Kepala ada dua hal. Pertama akidah, ikutlah ahli sunnah wal jamaah. Mata pelajaran yang paling ramai orang tak datang, mata pelajaran tauhid. Tauhid ni dia tak suka. Oh, malas nak mengenal Allah tu, malas. Sebab tu bila berlaku je ujian, orang-orang yang tak kenal Allah ni melatah. Nombor dua, akal. Jangan rosakkan dengan arak, jangan rosakkan dengan dadah, jangan rosakkan dengan ajaran sesat. Lepas akal, mata. Jangan lihat benda lucah, jangan lihat aurat orang, jangan lihat aib orang. Habis mata, turun ke mulut. Jaga mulut daripada menipu. Ramai penipu hari ini. Yang kedua, jaga mulut daripada berbohong. Ketiga, jaga mulut daripada api neraka, daripada mengumpat, memfitnah dan laskar, memaki hamun orang. Habis. Turun mulut, turun hati. Jaga hati daripada riya, ujub, takabur, hasad dengki. Habis hati, turun perut, halal haram. Jangan makan hak orang lain. Jangan mencuri. Jangan, jangan, jangan. Habis perut, syahwat. Jangan berzina. Habis kaki, jangan pijak orang. Jangan menzalimi orang. Jangan berlaku kejam. Tangan, jangan ambil hak orang lain. Jangan inai orang lain. Kuasa yang ada, jangan zalimi orang lain. Cukup. Itu hamba dengan dengan apa? Khalifah. Itu manusia. Demi masa, manusia rugi. Rugi terbahagi kepada lima. Rugi pertama, orang kafir. Kafir ni apa dia? Kafir ni apa dia? Saya tanya tuan-tuan, agama paling baik dalam dunia pada hari ini agama apa? Jawab. Kuat sikit. Agama paling baik dalam dunia pada hari ini agama apa? Salah. Agama yang paling baik dalam dunia pada hari ini agama Kristian, agama Hindu, agama Buddha. Tetapi adakah agama itu benar? Benar. Baik dengan benar seakan-akan sama, tapi jauh berbeza. Baik boleh dilakonkan, baik boleh direka cipta, tapi benar datang daripada Allah yang mencipta kita semua. Kita pun pernah tertipu dengan kawan kita yang baik di hadapan kita. Ramai orang baik depan kita, belakang kita perangai dia lain. Ya Allah Maha benar. So rugi yang pertama, rugi orang kafir. Orang kafir, kafir bahasa Arab, tukar kepada bahasa Melayu, maknanya ingkar. Iblis, makhluk pertama kafir kepada Allah.
iblis kafir kerana langgar satu perintah Allah. Tanya pada diri kita, berapa banyak dah perintah Allah yang kita ingkar? Sekarang tepuk dada, tanya iman, siapa lebih iblis dari iblis? Kita atau iblis? Iblis langgar satu di perintah Allah, lantas dia menjadi kafir. Jom pujuk hati kita, ubahlah. Jangan jadi orang-orang yang ingkar atau kafir. Rugi yang pertama, rugi orang kafir. Buat baik tak dapat. Rugi kedua, rugi orang yang tidak ikhlas. Tidak ikhlas, rugi. Orang pandang dia ustaz, orang pandang dia mulia, tapi dia dicampakkan ke neraka kerana dia mengajar bukan kerana Allah. Na'udzubillah min zalik. Rugi orang panggil dia imam, rugi orang panggil dia bilal, rugi orang panggil dia orang alim, tapi di akhirat dicampak ke dalam neraka kerana hatinya tidak ikhlas. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, rugi orang yang tidak menepati cara Nabi. Tak tepat. Rugi ini tidak berdosa, tetapi rugi ini tidak mendapat pahala berganda-ganda. Contoh solat, ramai orang solat hari ini tak ikut cara Nabi. Nak cerita bab fiqh, takut kita bertelagah. Jom kita kenal tiga sifat solat Nabi. Yang pertama, Nabi solat awal waktu. Kedua, Nabi solat berjemaah. Ketiga, Nabi solat dengan hati yang khusyuk. Tak dapat buat semua, jangan tinggal semua, buat sampai dapat. Jom pujuk hati kita, tak berdosa solat di rumah, tapi rugi tinggal berjemaah. Besok jom pujuk besok buat solat jemaah. Seramai mana yang datang ni, ya Allah, jemputlah kami semua yang datang dengar ceramah ni, yang ramai-ramai ni, ya Allah, untuk solat berjemaah besok pagi, ya Allah. Solat subuh berjemaah besok pagi, ya Allah. Amin, ya Allah. Yang keempat, rugi ahli maksiat. Mati dalam maksiat. Mati ketika berzina, mati ketika tak solat. Sebesar-besar maksiat meninggalkan solat. Jangan, tahun ni tak nak tinggal solat. Yang kelima, rugi yang paling rugi di atas muka bumi, hidup miskin, cacat, tapi tak solat. Ramai, ramai saudara mara kita ni, ramai ni dalam masjid Ibnu Khaldun ni, ramai, tapi ramai yang tinggal solat. Kalau duduk rumah besar, ada jet sendiri, duit dalam akaun juta-juta, paling
paling tidak dia rasa nikmat dunia walaupun dia diazab di alam barzakh sebab meninggalkan solat. Tapi rugi, yang paling rugi, hidup di atas muka bumi miskin melarat, hina dina, tapi tidak mahu melakukan solat. Dia tidak cium bau syurga. Dah cukup. Demi masa sesungguhnya manusia itu rugi. Sebab apa saya cakap bab masa, tuan-tuan? Bab saya seorang pesakit kanser lah, tuan-tuan pun dah tahu. Saya tak pasti saya dapat bertemu tuan-tuan pada tahun dah hadapan, dan saya tak tahu berapa lama saya boleh bertahan dengan kanser ni. Saya bukan ustaz yang ternama, sekadar ustaz kampungnya. Tapi dengar pesanan saya baik-baik dan sampaikanlah kepada yang tak datang. Pujuk hati kita. Tolong tuan-tuan, jangan main-main dengan masa. Jangan sia-sia dengan masa. Lebih ramai orang yang muda daripada saya meninggal dunia terlebih dahulu. Lebih ramai orang yang sehat daripada saya pergi bertemu Allah terlebih dahulu daripada saya. Sementara saya ni ada, tuan-tuan, pujuk hati kita. Saya disahkan kanser 31 Januari 2017. Immediately kena operation dari atas dada ni hingga ke bawah pusat. Sakit sampai hari ini ada lagi. Dan dikeluarkan ketumbuhan yang besarnya lebih kurang ketayap ni di dalam perut saya sebelah kanan. Dan ketumbuhan tu berat dia lebih kurang 1 kilogram. Usus saya dipotong lebih kurang 1.4 meter. Perut selalu kembung, krem. Kalau krem tu sampai ke kaki, daripada perut ke kaki. Orang krem kaki, kejang kaki pun sakit. Krem perut sangat sakit. Doktor pun, ramai kawan-kawan saya doktor, doktor beritahu stand by for the worst. Mungkin saya hanya boleh bertahan setahun saja. Tarikh yang saya dapat 20 hari bulan 1 2018. Kawan-kawan beritahu, kawan doktor. Tapi dengan izin Allah sampai hari ini hidup lagi, alhamdulillah. Tak sama saya sebut alhamdulillah dengan tuan-tuan sebut alhamdulillah. Setiap pagi bangun, alhamdulillah ya Allah, Allah masih pinjamkan umur pada saya. Tuan-tuan takut tak rimau? Takut tak rimau? Takut. Pernah tak tengok harimau? Pernah kat zoo. Sama tak takut dengan rimau yang lapar tengah-tengah bawa kereta rimau jalan? Tak sama. Takut tak takut, tapi yang rakam tu betul-betul berani. Takkan sama dengan orang yang pernah bertemu dengan harimau di tengah hutan. Tak sama. Tak sama. Begitu juga dengan iman. Iman lain. Lain iman. Iman manusia lain. Sebab sebut alhamdulillah pun berbeza. Saya setiap malam ni balik lekang,
Nak tidur susah. Pegang tasbih, ambil uduk. Malam ni tidur semua ambil uduk lah. Itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ambil uduk lah. Buat. Tuan-tuan buat, saya dapat saham. Kalau saya mati, pahala itu mengalir. Semua yang kita buat amalan sunnah Nabi ni, pahalanya mengalir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So janji yang saya, siapa yang dengar ni, balikkan sebelum tidur ambil wuduk. Kecuali dia tertidur, tengok TV tertidur, dimaafkan. Naik kereta kan tertidur, lupa nak masuk rumah, tidur, dimaafkan. Tapi siapa yang ni ingat pesan saya dah elok, sebelum tidur Nabi beruduk. Beruduk. Lepas tu bini saya pegang, saya ustaz, tak apa. Bini pegang tak apa, kita pegang bini tak apa, tapi sunnah dia beruduk. Lepas beruduk nak tidur susah. Yang tasbih, sebab takut malam tu malam terakhir hidup kita. Orang lain macam saya, dia ingat mati, ingat mati, ingat mati, mati. Kejap-kejap tengok bini, tengok anak-anak. Mungkin malam ni malam terakhir aku hidup. Ya Allah, jadikanlah da'i Syafiqah ni anak yang solehah, dan dapat keturunan daripada dia semuanya menghafal Quran. Tengok anak Aisyah, ya Allah, jadikan anak aku Aisyah ni anak yang solehah, dan dari daripada dia anak-anak yang hafal 30 juzuk Quran. Tengok anak-anak yang lain, lain seorang ayah, dia memang tak cakap dia sayang anak dia. Tapi ayah yang dah tahu tarikh kematian ni, walaupun tak betul, tak tepat, lain. Sementara masih hidup tuan-tuan, right. Demi masa manusia tu rugi, rugi. Kecuali orang yang beriman. Iman dia apa dia? Yakin. Yakin dia apa dia? Bukan percaya, dia yakin. Yakin ni satu kebolehan yang merasakan Allah itu wujud dan Maha melihat setiap pergerakan kita, ke mana saja kita pergi, apa saja kita buat, Allah Maha melihat. Pembohong besar orang yang cakap dia rasa, dia yakin Allah Maha melihat, kalau dalam solat dia, dia tak rasa Allah lihat dia. Solat ni wajib. Tapi kenapa Allah wajibkan solat? Kenapa Allah wajibkan solat? Sebab Allah nak tanam dalam kepala otak kita, dalam diri kita, aku Tuhan, engkau makhluk, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aku ni Tuhan, engkau ni makhluk. Kita rasa bertuhan, rasa Allah melihat kita. Itu yakin. Kalau dalam solat dia dapat rasa Allah melihat dia, 5 minit dia rasa Allah melihat dia, insyaAllah di luar solat Allah, dia rasa Allah melihat dia. Tak ada rasuah, tak ada mencuri, tak ada menipu, tak ada berzina, sebab rasa. Kalau dalam solat Allah tak rasa, belum cukup yakin.
Sebab tu kena belajar ilmu tauhid. Negeri Sembilan ni macam-macam ilmu tauhid yang hebat, tuan. Mufti-mufti yang dulu hebat. Saya ringkas, saya berhenti waktu isyak. Sini azan. Tak. Kita boleh terus, saya habis pukul 9. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jom. Saya dah sakit. Saya yakin bila doktor beritahu, "Ustaz, kanser." Perkataan pertama saya sebut, "Alhamdulillah." Doktor terkejut. Dah ramai orang bila sebut kanser, marah, sedih, kemurungan. "Ustaz, kanser." Saya sebut, "Alhamdulillah, ya Allah." "Kenapa Ustaz sebut Alhamdulillah?" Ya, Quran mengajar bila ditimpa musibah, "Qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un." Okay. Manusia ni ada 4 level iman. Iman yang paling bawah, iman ilmu. Dia tahu solat tu wajib, tapi dia tak solat. Kita panggil dia orang Islam. Bila ditimpa musibah, dia keluh kesah. Iman yang kedua, tinggi sikit daripada iman ilmu, iman amal. Bila ditimpa musibah, dia sabar. Mereka digelar orang-orang yang soleh. Sabar ni defensif. Sabar ni bertahan. "Ya Allah, sakit, ya Allah." Bohong. Kalau ada orang kena kanser, dia cakap tak sakit. Bohong. Orang kena kemoterapi, muntah-muntah, tak sakit. Rambut gugur, badan kurus, minum air putih ni rasa pahit yang amat. Tapi saya yakin, orang yang sabar, dia tetap bertahan. Dia tak nak keluh kesah. Tetapi tingkat iman yang ketiga, iaitu iman apa? Iman haqqul yaqin. Sebenar-benar yakin. Iaitu apa dia? Orang mukmin bila ditimpa musibah, dia redha. Nak buat macam mana? Redha je lah. Ini yang kata qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Last kali, iman ainul yaqin, paling tinggi. Ini kita panggil orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa bila ditimpa musibah, disebut Alhamdulillah. Sebab hidup orang bertakwa, dia cintakan Allah. Hidup dia, "Wama khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk ibadah. Ibadah, kata Imam Hasan Al-Basri, menggembirakan Allah. Hidupnya untuk gembirakan Allah. Allah timpa musibah, dia sebut Alhamdulillah. Faham tak? Itu orang bertakwa. Dalam syurga, tak ada orang sabar. Dalam syurga, tak ada orang sabar. Yang ada, orang yang bersyukur. Sebab dalam syurga, tak ada ujian melainkan nikmat. Watak orang bertakwa, bila pun ditimpa musibah, dia senantiasa bersyukur. Apa ciri takwa? Dua. Banyaklah, banyak ciri takwa. Khusyuk dalam solat, apa semua banyak. Tapi ringkasnya, dua. Pertama, senantiasa mengingati Allah. Kedua, senantiasa bersyukur. Boleh kan?
So saya sebut alhamdulillah. Allah firman Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azinnakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa syukur Allah tambah nikmat. Allah tak pernah berbohong. Yang pembohong kita, Allah tak pernah bohong. Saya sebut alhamdulillah, Allah campakkan ketenangan dalam hati saya. Tenang tuan-tuan. Tenang. Tenang. Tenang ni tak boleh beli di pasar raya. Tak ada jual dekat TF Market. TF Mart. Aircon safe. Pasar raya Gian. Tak ada. Giant. Giant. Tak ada. Pasar raya, pasar raya. Tak ada. JSCO, Ion. Tak ada. Pergi kat Ion tu, Seremban tu. Pergi-pergi tanya. Kat sini ada jual tenang tak? Bagi tenang sekilo, terperanjat sales game. Tenang tak boleh beli. Saya bawa orang pergi umrah. Pergi umrah. Package buka Kaabah. Dari atas nampak Kaabah. Takbir kat bilik, nampak kat rumah. Semayang kat bilik. Datuk Datin. Pukul 3 pagi. Assalamualaikum Ustaz. Datang bilik Dan. Bini Dan mengamuk-amuk. Pergi ke bilik. Datin baling macam-macam benda kat Datuk. Duit banyak. Package 10 ribu. Tapi tak tenang. Tenang tak boleh dibeli. Tenang datang dalam hati yang senang biasa bersyukur kepada Allah. Dah, faham? Syukurlah. Allah bagi tenang. Ustaz, saya tak macam Ustaz. Saya kemurungan. Saya sedih. Saya marah. Saya tanya kenapa Allah uji saya dengan kanser. Kenapa tak orang lain? Suami saya yang isap rokok. Kenapa saya kena breast cancer? Kenapa? Kenapa? Kenapa ya Allah? Ya Allah, besar sangat kedosa aku ya Allah. Sampai kena cancer. Jangan begitu. Kemurungan, kemarahan, kesedihan tidak akan menyembuhkan penyakitmu. Tidak akan menyelesaikan masalahmu. Malah menambahkan beban di dadamu. Malah menghimpit penyakitmu. Pujuklah hati kita. Sebut alhamdulillah. The power. When you say alhamdulillah, jiwa akan menjadi lapang. Hati akan menjadi tenang. Dan ketika tu, Allah firman ayat, sambung ayat tadi, wala in kafartum inna azabil syadid. Siapa syukur, siapa yang tidak bersyukur, azab Allah itu pedih. Azab pedih era moden, stres. Ada orang duduk dalam masjid, dia stres. Ini nak habis. Dia stres. Dia tak tahu, dia stres. Itu kena azab lah tu. Kalau saya ceramah sampai pukul 10, terbakar. Keluar saka-saka. Sebut alhamdulillah. Siapa dia saya cancer, sakit. Ji, alhamdulillah. Walaupun haji, kita sembahyang atas kursi, tapi dapat semayangkan masjid. Orang buta tanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, aku ni buta, boleh tak aku semayang kat rumah? Rasulullah jawab, tak boleh. Kau dengar azan, kau datang. Sebab tu ramai orang Melayu kita komplain dengan azan kuat sangat.
Takut dengar, kena datang. Saya dapat berita banyak laporan polis pasal azan. Ramai buat laporan polis. Masjid ini melaungkan azan begitu kuat sehingga mengganggu saya. Bila tengok, ada satu je orang yang bukan Muslim, yang lain je Muslim. Agaknya dia tengah hadis ni ke, dia belajar pasal hadis ni. Dengar ke letak, penat dia letak. Kacau betul untuk Bilal. Allah, jom tuan-tuan. Habis. Apa ni? Syukur, tenang. Nombor dua, saya buat apa? Saya buat sujud syukur. Tuan-tuan tahu kan asal-usul sujud syukur? Satu hari, manusia billionaire Muslim, nama dia Abdul Rahman bin Auf, dia lambat sikit berhijrah daripada Mekah pergi ke Madinah. Dia lambat, dia kaya. Jadi bila dia berjalan sampai Madinah, dia tanya, wahai penduduk Madinah, nampak tak kasih hatiku? Bila ditanya kepada penduduk Madinah, mereka kata, tak nampak. Ada seorang pakcik dekat, aku nampak Rasulullah dekat kaki bukit, dia sedang sujud. Jadi Abdul Rahman bin Auf ni pergilah berlari nak jumpa kekasihnya Rasulullah. Pergi, Nabi sujud lagi lama. Nabi sujud, lamanya Nabi sujud. Abdul Rahman bin Auf tunggulah. Terdetik dalam hati Abdul Rahman bin Auf, mungkin Nabi dah mati, tapi dia pujuk hati dia, mungkin wahyu turun. Sujud lama, takut. Akhirnya Nabi angkat kepala, bagi salam. Abdul Rahman bagi salam. Nabi tanya, siapa kamu? Lazatnya Nabi sujud sampai Nabi tak kenal kawan baiknya. Siapa kamu? Aku sahabatmu Abdul Rahman bin Auf. Peluklah. Ditanya, wahai ya Rasulullah, apakah wahyu turun? Aku mendapat dua khabar berita. Pertama, kalau siapa ziarah aku walaupun aku dah mati lantas memberi salam kepada aku, aku mampu menjawabnya. Allah Rabbi, siapa yang belum pergi umrah lagi, belum pergi haji lagi, pergilah ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Saya doa tuan-tuan amin boleh. Ya Allah, siapa yang mendengar doa ini, ya Allah, pilihlah kami, ya Allah, dapat ziarah Nabi sekali seumur hidup pun cukuplah, ya Allah. Tolonglah, ya Allah, makbulkan doa kami. Pergi jumpa Nabi, bagi salam, Nabi dapat jawab, waalaikumsalam. Tak sama, Tuhan beri salam kat saya, saya jawab, tak sama. Nabi jawab salam tu, barakah dia naik. Mudah-mudahan malam ni ada salah seorang daripada kita ni dapat mimpi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya teringin sangat tengok muka Nabi macam mana. Banyak dah badan saya buat tak dapat ni. Mungkin saya terlalu banyak dosa. Terus lagi tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya sujud syukur. Bila ditanya kepada Abdul Rahman tanya apa amalan tu, dia kata aku sujud syukur. Itu asal-usul sujud syukur. Balik ni tanya ustaz-ustaz, tanya tuan imam, macam mana nak sujud syukur. Senangnya tapi saya dah nak ajar. Yang ketiga tuan-tuan, saya banyakkan sedekah. Saya tak ada duit tak ada.
sampai terpaksa jual motor. Saya ada satu motor Kawasaki GTR 1400. Paling saya suka bawa motor tu, paling stable, saya boleh bawa 260 km sejam. Saya suka laju. Haji Isa dia pakai tu dulu. Ramai ni, ramai kawan-kawan bikers datang malam ni. Sedap. Paling best 260 km sejam. 240 boleh air minum, air mineral. Utuh, dia stable. Saya paling suka, paling laju saya bawa 310 km sejam. Saya terbayang macam mana Rasulullah naik Kibura. Oh, tak terbayang kan? Alhamdulillah. Selepas sujud syukur, saya syukur apa tahu? Saya cakap ke Allah. Kita dengan Allah kena selalu bercakap. Dengan Allah ni kena selalu bersembang. Allah suka. Sebab tu saya suka naik motor besar. Tengok langit, Masya Allah. Cantiknya langit kerikis hari ni, ya Allah. Cantiknya awan-awan ni, ya Allah. Baru hidup tak stres. Ya Allah, banyaknya burung terbang hari ni, ya Allah. Alhamdulillah, ya Allah. Sembang Allah, baru hidup tak stres. Ya Allah, nak aku tahu di SPM, ya Allah. Tolonglah, ya Allah. DCP-12 pun tak hafal lagi. Yang dia hafal daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5, CP1 je. 1 kali 1, 1. 1 kali 2, 2. Itu dia hafal. Tolonglah, ya Allah. Cakap Allah. Bini selalu cakap, ya Allah, suami aku ni, ya Allah, tolonglah, ya Allah. Lagi tua, lagi menjadi-jadi, ya Allah. Dia keluar rumah, balik haji pakai seluar jin. Dia sikat rambut belah topi. Dia cukur janggut dia, ya Allah. Dia dye rambut dia jadi hitam, ya Allah. Bawa pula motor besar, ya Allah. Tu bini tu, tolonglah, ya Allah. Dia nak pakai motor besar boleh, ya Allah. Jangan dia bawa perempuan lain dah, ya Allah. Kecuali dia bawa madu untuk ku ambil. Madu lebah. Korang. Madu lebah. Madu lebah. Terus. Betul. Saya sujud syukur. Yang nombor 3. Saya banyak sedekah. Motor tu saya terpaksa jual. Sebab kos rawatan. Masa tu ada konflik dengan syarikat insurans. Insurans ni, saya tak cakap banyak lah. Jawablah depan Allah. Jawablah. Ejen-ejen insurans yang kaya, kalau kita pengguna insurans, pembayar insurans, terasa tertipu, korang jawab depan Allah. Saya no comment. Saya cakap Allah jawab apa Allah. Tapi banyak juga syarikat insurans yang bagus. Tapi mengelak nak bayar. Mengelak. Kita kalau malas nak argue, habis. Saya jual motor tu, tuan-tuan. Tapi setiap pagi saya sedekah. Saya amal. Saya bukan cerita kebaikan saya. Saya nak tuan-tuan amal. Ada satu masjid. Nama dia Masjid Temeluh Jaya. Nak tukar kapek. Lepas Jumaat, sebelum Jumaat, istihar. Hari Ahad, tabung wakaf tu terpaksa ditutup. Orang letak tabung wakaf kapet. Pagi-pagi orang berbaris sebelum masuk ke masjid. Sebelum azan subuh, orang berbaris masukkan duit dan tabung. 400 ribu lebih selesai. Sebab budaya yang dia ajar, cara nak masuk syurga paling mudah, sedekah.
tak payah ambil wudu, tak payah menghadap kiblat, tak ada tajwid, tak perlu pasang niat. Dia penting ikhlas. Tak payah sedekah, tak perlu banyak, tapi kalau banyak lebih bagus. Ada seorang cakap, "Datuk Ustaz, who are you want to teach me about sedekah? You don't know who I am. Last year I sedekah 1 million buat masjid dekat Kemboja. Who are you want to teach me about sedekah?" Dia ingat sedekah dia 1 million. Silap-silap. Pahala sedekah 1 million tu sama dengan pahala tuan-tuan tak tahu berapa duit shilling lain beg tu ambil ni lain tak. Dia ikhlas ni lain. Ikhlas ni tak tahu. Pernah ditanya kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, apa dia ikhlas?" Abu Bakar tak tahu. Jawapan dia, ikhlas ni tak tahu. Kita tahu. Kau sembahyang sebab apa? Tak tahu. Tak tahu. Itu ikhlas tak tahu. Contohnya dalam surah Al-Ikhlas. Ada perkataan ikhlas. Qul huwallahu ahad, ikhlas. Allahu samad, ikhlas. Kan ada orang, "Saya ikhlas, saya ikhlas." Kan? Tak ada. Kenapa pakcik sedekah kat saya ni? Tak tahu. Aku tak tahu. Aku tak nak tahu. Kau ambil je. Kalau tak ambil, aku belasah. itu bikers berjaga. Saya sedekah. Sedekah-sedekah Allah tambahkan rezeki saya. Alhamdulillah. Cuma saya sedih. Masa saya sakit, ada orang viralkan kisah saya. Tapi nombor akaun tu, nombor akaun yang palsu. Nombor akaun orang lain. Sedih. Tak apalah. Tafis terbakar, nombor akaun orang lain. Jawablah kepada Allah. Ini saya baru dapat berita ni. Saya ada kesan. Patutnya pergi haji. Dapat berita. Tak dapat pergi haji. Sedih. Sedih. Lepas tu nak pergi haji pula. Sepatutnya banyak ni. Tiba-tiba bertambah. Duit dah cukup. Allah, Allah tak ada. Saya tak layak jumpa Allah tahun ni kot. Allahuakbar. Baru dapat. Terus lagi tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Boleh. Lepas tu selepas sedekah, sedekah boleh menyembuhkan penyakit. Saya ambil masa sikit ni tak boleh. Ada seorang Arab Saudi, orang Arab, duduknya di bumi Madinah. Malam-malam dia tengok rancangan Tanyalah Ustaz, Madinah punya lah. Tengok. Anak dia 14 tahun lumpuh. Daripada umur 4 tahun sampailah umur 18 tahun. Lumpuh. 14 tahun lumpuh. Terbaring kecil, kaki kecil, tangan kecil, kepala. Dia terdengar ustaz syekh tu bercakap, sedekah boleh menyembuhkan penyakit. Dia dengar, aku kata aku nak beramal dengan sedekah. Besok dia panggil orang datang rumah, fakir miskin dia beri sedekah. Sedekah. Tiga malam dia buat. Malam pertama dia buat, tengok tak baik pun penyakit anak aku. Malam kedua dia buat, tak baik. Malam ketiga dia tak tengok. Malam ketiga, rumah dia tiga tingkat. Malam ketiga, anak dia yang bertingkat dua turun. Anak dia yang lumpuh tu 14 tahun tu turun. Sambil dia kemas barang-barang di dapur, anak dia cakap, "Ayah, aku terlalu dahaga dan lapar. Wahai abi, aku nak makan." Makan-makanlah. Sekali, anak aku turun tangga. Anak aku bercakap. Berkat daripada sedekah.
Alhamdulillah. Jadi jangan jangan takut dengan sedekah. Jalan paling mudah ke syurga. Okey, selesai. Habis, lagi 5 minit, pukul 9, saya habis. Sedekah, lepas tu ziarah orang sakit. Saya sakit. Habis je kemoterapi, muntah-muntah. Panggil kawan-kawan, jom pergi ke HKL. Tengok sakit kanser yang lain. Saya pergi hospital swasta. Pergi hospital kanser yang lain. Saya bagi semangat, bagi tazkirah. Lepas tu tengok lagi sakit kanser, seorang ni anak Bazli syahid yang meninggal dunia akibat kanser, yang syahid kan, anak penyanyi UNIC Nasheed tu yang menang gemar-gemar ganzah anak ni kan ni. Ha, saya pergi ziarah, nasihat, doa, itu bahagian dia. Apa kelebihan ziarah? Banyak. Kita kalau sakit jumpa ustaz, ustaz tolong jampikan air ni ustaz, ustaz jampikan air, minum air, sembuh penyakit kita. Ustaz tu ahli maksiat, ustaz ni pun banyak dosa juga, tapi makbul doa dia. Bayangkan kelebihan ziarah. Ziarah seorang pesakit, 70 ribu pala malaikat mendoakan keampunan kita daripada pagi hingga petang. Mendoakan kita daripada pagi hingga petang. Kalau kita ziarah petang, petang sampai pagi besok. Bukan satu, 70 ribu para malaikat yang tak pernah melakukan dosa, tak pernah buat maksiat, hanya beribadah pada Allah. Takkan tak makbul. Nah, saya ambil. Saya ambil di situ. Ini saya banyak ziarah orang sakit. Alhamdulillah sampai hari ini saya alhamdulillah semakin sihat. Tapi kadang-kadang lemah lah. Ziarah orang sakit ni ada pakcik kita, pakcik kita, mak kita, ni lah ziarah. Okay lah. Miss, last kali zikir. Banyak zikir. Zikir apa saya buat? Saya istighfar 1000 kali satu hari. Saya sembahyang kat masjid airnya Seri Gombak. Saya ada satu tempat yang saya suka duduk. Dan saya harap saya akan mati di tempat duduk tu. Jadi tasbih. Tasbih. Pegang tasbih. Satu gelung tu 100. 10 kali. 1000. Astaghfirullahalazim. Malas. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Mula-mula kat lidah, lama-lama kat hati. Ada orang yang belajar tarikat tu jari. Allah, 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 Allah. Saya pernah tengok seorang ulama masa dia koma, tangan semua tak bergerak, badan tak bergerak, tapi jari dia Allah, 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 Allah. Hati ni pada Allah. Jari ni dah biasa Allah, Allah. Jari ni banyak kegunaan dia. Selain daripada korek hidung, korek telinga, jentik orang, jari ni ada kaitan dengan Allah. Kalau kita zikir Allah, Allah, Allah. Boleh? Ya. Tuan-tuan, lepas tu ada doa. Ni saya ajar tu doa untuk sakit kanser. Kaedah doa ni tajam. Sahabat saya ambil daripada imam besar masjid, masjid, masjid Nabawi. Amal untuk sakit kanser ataupun siapa-siapa yang ada hajat, amal. Yang pertama, gunakan asma'ul husna. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hayu ya qayyum. Ya hayu ya qayyum. Ya Zal Jalali wal Ikram. Nombor 4, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu zalimin. Nombor 5, selawat. Allahumma salli ala sayyidina. Tak ada tangan doa. Ya Allah,
Tolonglah ya Allah, jadikanlah semua yang mendengar kuliahku pada malam ini ahli syurga ya Allah. Ya Allah, tempatkan kami semua dengan syurga yang hampir dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ya Allah, pilihlah kami semua orang yang istiqamah solat berjemaah pada awal waktu ya Allah. Ya Allah, berilah kami hati yang khusyuk, hati yang ikhlas dan tawaduk. Jauhkanlah kami daripada hati yang ria, unjuk, takabur dan penuh dengan hasad dengki ya Allah. Ya Allah, andai ada di kalangan jemaah kami pada hari ini ya Allah yang berada dalam keadaan kesempitan kewangan, diburu hutang piutang, ditipu rakan perniagaan, tolonglah kami ya Allah. Luaskanlah rezeki kami semua ya Allah, agar kami dapat melunaskan hutang piutang kami ya Allah, agar kami boleh bersedekah, berinfak, berzakat, berwakaf di jalanmu ya Allah. Ya Allah, ada-ada di kalangan kami yang sedang keberantakan rumah tangga, jiwanya kacau bilau, turunkanlah sakinah dalam rumah tangga kami ya Allah. Turunkan ketenangan dalam jiwa kami ya Allah. Ya Allah, ada-ada di kalangan kami ya Allah pada malam ini ya Allah, yang ada dalam keadaan kesakitan, sembuhkanlah penyakit kami semua ya Allah. Sebagaimana kau sembuhkan penyakit Nabi Ayub alaihissalam. Ya Allah, berilah taufik dan hidayah-Mu kepada mereka yang kami sayangi, agar mereka sujud kepada-Mu ya Allah. Agar mereka sujud dan memakmurkan rumah-rumah-Mu ini ya Allah. Ya Allah, beri juga taufik dan hidayah-Mu kepada pemimpin-pemimpin kami, agar mereka tegak berdiri, gagah berani dalam mempertahankan Islam di bumi ini ya Allah. Ya Allah, beri juga taufik dan hidayah kepada pemimpin-pemimpin kami yang belum Islam ya Allah, sahabat-sahabat kami yang belum Islam ya Allah, agar mereka juga dapat merasai kemanisan iman dan ketinggian Islam. Sebagaimana kau campakkan hidayah-Mu kepada Sayyidina Umar Al-Khattab, Khalid Ibn Walid, Abu Sufyan dan ramai lagi ya Allah. Ya Allah, sihatkanlah tubuh badan ibu dan ayah kami, sembuhkanlah penyakit mereka, luaskan rezeki mereka, agar mereka dapat beribadah dengan sempurna pada-Mu ya Allah. Ya Allah, sampaikan salam kerinduan kami kepada Nabi Muhammad Allah. Kami ingin memeluk tubuh Nabi kami ya Allah. Kami ingin melihat Nabi kami senyum pada kami ya Allah. Berilah kekuatan kepada kami untuk mengamalkan sunnah dan perjuangannya, agar kami beroleh syafaat di akhirat nanti ya Allah. Rabbana hamlana min azwajina wa zuriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Subhanaka rabbana 'amma yasifun. Salamun 'ala mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Saya tutup sikit dengan pantun boleh? Boleh. Oh, yang orang Negeri Sembilan pandai pantun. Kalau tak pantun, dia bukan orang Negeri Sembilan. Dia orang negeri 10. Indah sungguh si bulan purnama, cahayanya sampai ke kampung Tanjung, bercerama bukan untuk ternama, berdakwah wallahi bukan untuk disanjung. Pucuk pau delima batu, anak sembilan di tapak tangan, biar jauh beribu batu hilang di mata dalam doa jangan. Kalau saya dah tak ada nanti, tolong doakan saya dapat berehat di alam barzah. Kalau saya tak ada di syurga nanti,
tolong doakan agar Allah masukkan saya ke dalam syurga. Kalau ada sejarum patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau sepanjang hidup saya ada buat silap dan salah, harap segala dosa saya diampuni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.